Hai semua, bertemu lagi dengan saya Bestie Channel. Ingat Bestie Channel, ingat jalan-jalan. So kali ini Bestie mau buat satu kelainan, iaitu Bestie mengembara dengan menggunakan ETS. Stay tune guys, jangan ke mana-mana. Bersama saya Bestie Channel. Kali ini Bestie akan mengembara jauh sikit ya guys. Bestie menggunakan MRT, iaitu dari KLIA2 sehingga ke KL Central. Manakala dari KL Central, Bestie akan menggunakan ETS atau Electric Train Service. Di sini, Bestie akan menerangkan bagaimana cara pembelian melalui online. Terlebih dulu, lawati www.ktmb.com.my dan ikut arahan seperti yang telah ditunjukkan di dalam skrin. Anda harus mengisi mengikut destinasi yang ditujui, misalnya dari KL Central ke Butterworth. Diikuti berapa orang dan juga tarikh bila mau bertolak. Dalam perjalanan kali ini, Bestie menggunakan kelas perniagaan agar lebih selesa. Harga untuk tambang biasa adalah RM83, itu tambang minima. Tetapi jika anda memilih kelas perniagaan, harga tiket seperti telah ditunjukkan. Guys, selamat pagi. So hari ini Bestie mau pergi Butterworth tapi menggunakan So sekarang kita mau pergi counter tiket. Tapi sebenarnya Bestie sudah beli, cuma kita nak sahkan kita punya tiket dan di manakah jalan masuk nanti. Okay, stay tuned guys. Saya boleh masuk ya? KTM ETS ialah sebuah perkhidmatan kereta api daripada KTM Berhad. ETS diwujudkan atas tujuan menyediakan perkhidmatan yang memiliki
keseimbangan dari segi kepantasan, keselamatan dan ciri-ciri mesra alam. Kini, perkhidmatan ATS telah menggantikan perkhidmatan kereta api KTM Intercity bagi kebanyakan stesen laluan utara-selatan bermula dari stesen kereta api Padang Besar sehingga stesen kereta api Gemas. Okay, nanti kita akan review apa yang ada di dalam kos ini. So sekarang Besti berada di depan ETS guys, Electric Train Service ya. Inilah pertama kali Besti menggunakan ETS. So sekarang kita akan ke Butterworth. Alright, see you there. Terdapat beberapa kemudahan yang ada dalam ETS seperti soket kuasa untuk penggunaan pengecas telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya, cafeteria, tandas, pemantauan setiap gerabak melalui CCTV sepanjang masa, LED TV, kemudahan meletakkan bagasi dan juga tren yang mesra. Okay. Kotak tadi ya. Okay, di sebelah kanan HD ada meja dan just
kita ada USB, ada 3 plug dan juga untuk mencas laptop dan juga ataupun charger. Sarapan pagi dan juga makan tengah hari turut disediakan jika anda memilih kelas perniagaan. Jom guys, ikut Bestie dari gerabah A sehingga ke gerabah F.
makan tengah hari sambil menikmati pemandangan di luar merupakan satu pengalaman yang baru buat diri Besti. Besti juga sangat berpuas hati dengan kemudahan yang ada terdapat di ETS ini. So guys, jika anda seseorang yang inginkan satu kelainan, ETS ni merupakan salah satu pengangkutan yang Besti recommend yang harus anda cuba. Kalau tak percaya, belilah tiket sekarang. Jangan silap tau, Besti bukan duta ETS. Hihihi. Sekian saja untuk kali ini guys. Semoga video ini memberi manfaat kepada mereka yang ingin menggunakan ETS. So, jumpa lagi di next video. Thank you guys. Bye-bye.